Garuda Mas yang akan masuk ke game Bekasi Timur ya teman-teman. Gokil coy. Ini ada mobil Kijang, ada basurnya coy. Pada berumustikan nih teman-teman. Keren coy, ada basurinya nih. Anjay, anjay. Keren coy. Dan di sini ada PO Haryanto yang akan putar balik dua sos coy. Dan di sini ada GHTS yang akan di belakang kembali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Keren coy. GB3 Voyager. Ah nih PO Haryanto nih. Gokil, suas coy. Dan di sini ada Garuda Mas yang akan masuk ke game Bekasi Timur. Putar balik coy. Wih, ngepas. Ngepas amat nih coy. Ini Garuda Mas habis putar balik dan akan masuk ke game Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Murni Jaya yang akan masuk ke game Bekasi Timur ya teman-teman. Dan ini ada Double Decker GHTS nih teman-teman nih yang akan masuk ke game Bekasi Timur ya. Oke, di sini ada Murni Jaya yang akan melanjutkan perjalanan kembali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Dan ini ada Berlian Jaya yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Ini kalau nggak salah Berlian Jaya yang kelas Pates ya kalau nggak salah ya. Nah ini ada dua unit, yang pertama ada Pahala Kencana. Dan ini di belakangnya ada Sinar Jaya, wis fit kombi nih teman-teman nih.
yang akan masuk ke Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Wah keren coy kelasnya nih. Nah, ini macet tadi ada Berlian Jaya nih yang mau masuk ke Agen ya teman-teman. Ada double decker GHTS yang akan melanjutkan berjalan kembali dari Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Dan ini ada Madu Kismo yang akan masuk ke Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Ini ada berlian juga nih teman-teman yang akan masuk ke Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Dan ini ban Madu Kismo yang akan melanjutkan berjalan kembali dari Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Nah ini ada Pahala Kencana yang akan melanjutkan berjalan kembali dari Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Harapan Jaya yang akan masuk ke Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Dan ini ada Harapan Jaya yang akan masuk ke Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Oke di sini ada Harapan Jaya yang akan melanjutkan berjalan kembali dari Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Oke di sini ada GHTS Double Decker yang akan masuk ke Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Oke di sini ada Murni Jaya. Nah ini akan melanjutkan perjalanan kembali dari Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Oke di sini ada Berlian Jaya dengan julukan Sakura yang akan masuk ke Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Dan ini ada M Tras nih teman-teman nih yang akan masuk ke Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Roselia Indah yang akan masuk ke Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Sinar Jaya Switch Kombi yang akan melanjutkan jalan kembali dari Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Oke di sini ada Garuda Mas dengan julukan Intan yang mau putar balik ke Bom Bensin ya teman-teman. Nah ini M Tenasnya nih. Ini sepertinya mau masuk ke Agen ya teman-teman. Ini kalau nggak salah Agennya ada di daerah situ tuh. Oke sekitar situ lah. Kalau nggak salah ya teman-teman. Oke di sini ada Berlian Jaya yang akan melanjutkan perjalanan kembali dari Agen Bekasi Timur ya teman-teman. Ini Garuda Mas Intan yang habis putar balik dan akan masuk ke Agen Bekasi Timur ya teman-teman.
Nah ini ada Mitra Intan Nusantara nih. Oke, di sini ada Roselia Inda yang akan melanjutkan perjalanan kembali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Wah, luas coy. Dan di sini ada Dabade Kerage HTS yang akan melanjutkan perjalanan kembali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Oke, di sini ada Ramayana yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Oke, di sini ada Bijo yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Keren coy. Nah, Harapan Jaya noh yang akan melanjutkan perjalanan Bali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Nah, ini ada Roselia Inda juga nih yang akan melanjutkan perjalanan Bali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Nah, sekaligus nih Mitra Tinta Nusantara yang akan melanjutkan perjalanan Bali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Gunung Harta yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Oke, di sini ada Bijo yang akan melanjutkan perjalanan kembali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Nah, ini ada salah satu mobil apa nih? Ada busurinya coy, keren. Ini ada Harapan Jaya yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Oke, di sini ada Gunung Harta yang akan menunjukkan perjalanan Bali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Oke, di sini ada Dabadekernya Roselia Inda yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Pandawa 87 dengan julukan Soiman yang akan putar balik ke pom bensin ya teman-teman. Wah, ganteng pol, tonton coy. Dan di sini ada Neo Santika yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Sinar Jaya yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Oke, di sini ada Pandawa 87 yang akan melanjutkan perjalanan Bali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Wah, ini sepertinya masih mampir ke agen ya teman-teman, Pandawanya. Oke, di sini ada Roselia Inda Dabadeker yang akan melanjutkan perjalanan kembali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Ramayana yang akan melanjutkan perjalanan kembali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman.
Wah, keren coy. Moro udah diterima nih, kalau nggak salah ya. Oke, di sini ada Harapan Jaya yang akan melanjutkan perjalanan Bali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Neo Sandika yang akan melanjutkan perjalanan Bali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Roselia Indah yang akan melanjutkan perjalanan kembali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Sinar Jaya yang akan melanjutkan perjalanan kembali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Dari tadi nih kalau nggak salah nih Belian Jaya yang ini nggak berangkat-berangkat ya teman-teman. Ini sepertinya nunggu penumpang apa penumpangnya telat kalau nggak salah ya, antara penumpang telat atau nunggu penumpang operan dari bis lain kalau nggak salah ya. Dari tadi nih coy nggak berangkat-berangkat. Oke, di sini ada Agra Mas yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Wah keren nih coy, Agra Tronton nih. Wah ganteng pol. Tronton mania nih masih anjay. Ini sekitar jam 5 kurang masih terpantau ramai nih polo nih. Keren coy, penggemar Basuri masih terpantau ramai. Oke, di sini ada Roselia Indah yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Oke, di sini ada Sinar Jaya Sutis Kelas nih teman-teman nih yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Wah keren coy. Nah ini dia nih teman-teman nih Agra Tronton yang akan melanjutkan perjalanan Bali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Nah ini ada Sinar Jaya yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Laju Prima yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Ramayana yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Wah rame nih bolo nih. Oke rame coy. Wih ngeblang coy. Dan ini ada Murni Jaya yang akan melanjutkan perjalanan kembali dari AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Roselia Indah yang akan melanjutkan perjalanan kembali dari AGM Bekasi Timur, ya teman-teman. Dan ini ada Bijo yang akan masuk ke AGM Bekasi Timur ya teman-teman. Full sabun teman-teman nih. Gokil, keren coy. Dan ini ada Laju Prima. Dan ini ada Harapan Jaya juga nih teman-teman nih. Wah, rame nih teman-teman nih. Ini yang pertama ada Cahaya Trans. Dan di belakangnya ada Roselia Inde. Dan
Dan ketiga ada pahala kencana. Wah, macetnya teman-teman nih. Ini yang keempat ada Starbus pariwisata. Oke, di sini ada Sinar Jaya Cities Plus yang akan melanjutkan berjalan kembali dari game Bekasi Timur ya teman-teman. Wah, ganteng pol, keren coy. Oke, di sini ada Harapan Jaya yang akan melanjutkan berjalan kembali dari game Bekasi Timur ya teman-teman. Di sini ada Pijau yang akan melanjutkan berjalan kembali dari game Bekasi Timur ya teman-teman. Dan di sini ada Cahaya Teras yang akan melanjutkan berjalan kembali dari game Bekasi Timur ya teman-teman. Dan ini ada Pahala Kencana juga nih. Wah, luas coy. Oke, di sini ada Handoyo. Ini sepertinya mau masuk ke agen Bekasi Timur ya teman-teman. Nah, kan benar teman-teman. Ini tadi ada penumpang telat dan penumpangnya masuk kembali ke bisnya ya teman-teman. Dan ini ada Ramayana yang akan juga menjalan kembali dari game Bekasi Timur ya teman-teman. Dan ini ada Roselia Indah yang akan masuk ke game Bekasi Timur ya teman-teman. Oke, di sini ada PH Arianto nih teman-teman. Ini sepertinya mau puter balik terlebih dahulu ke pom bensin ya teman-teman. Ini tadi Belian Jaya udah di berangkat teman-teman, jadi lupa kerekam karena tadi HP-nya tiba-tiba ngelek ya teman-teman, ngeblank. Nah, ini Sinar Jaya nih yang akan maju ke berjalan kembali dari game Bekasi Timur ya teman-teman. Oke, di sini ada PO Arianto yang akan melanjutkan berjalan kembali dari game Bekasi Timur ya teman-teman. Oke, sampai sini aja ya video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan sebelum menyerahkan channel ini, alangkah baiknya pencet tombol like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.